Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kebun Inspirasi. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara menaburkan pupuk NPK 1616 di tabur ya. Di sini sudah ada pupuk NPK-nya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian tahu bahwa channel Kebun Inspirasi upload video terbaru. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah ada tanaman cabenya ya. Kita akan lakukan pemupukan secara ditabur ya. Yang pertama kita angkat dulu tanahnya seperti ini. Diangkat ya. Nanti pupuknya kita kasih di sini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan terlalu dekat ya. Lalu kita timbun seperti ini ya. Kita timbun seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau kita melakukan pemupukan di tabur ini, jangan terlalu dekat ya, karena kalau terlalu dekat itu bisa menimbulkan layu dan bisa menimbulkan kematian buat tanaman. Jadi jaraknya sekitar 10 cm ya, 10 cm, 15 cm lah. Ini ada 15 cm-an. Sekitar 15 cm sampai 30 cm juga tidak apa-apa ya, karena ini di polybag. Jadi seperti ini ya jaraknya. Jadi kalau pemupukan tunggal, saya sarankan jangan terlalu dekat ya, karena bisa membakar tanaman ya. Oke, semoga kalian mengerti ya. Mau kasih pupuk apapun harus dikasih jarak tanam ya, biar tanamannya tidak layu dan tidak mati ya. Ini berlaku buat pupuk apapun itu ya, mau pupuk Ponska, TSP, Urea. Jadi jaraknya harus agak jauhan ya, biar tanaman kita bisa meresap dengan baik. Kalau terlalu dekat itu terlalu panas ya, yang ada tanaman kita malah kebakar dan mati ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.